Pemirsa, pembukaan turnamen sepak bola Ternate Premier League memperebutkan Piala Asosiasi Kota PSSI digelar di lapangan Gelora Kiraha Ternate Maluku Utara. Karena kegiatan tidak diawasi tim Satgas COVID-19, banyak warga menonton pertandingan sepak bola dengan tidak memakai masker dan juga tidak menjaga jarak fisik. Ribuan warga berkerumun di Stadion Gelora Kiraha, Kelurahan Kampung Pisang, Ternate Tengah, Maluku Utara. Di lokasi ini warga menyaksikan pertandingan sepak bola Ternate Premier League, tim Indonesia Muda melawan tim Anaser. Tak hanya menciptakan kerumunan, ribuan warga juga mengabaikan protokol kesehatan. Selama menyaksikan pertandingan sepak bola yang digelar Asosiasi Kota PSSI, warga tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak fisik. Panitia turnamen mengaku telah menyurati tim Satgas COVID-19 terkait penyelenggaraan turnamen di masa pandemi COVID-19. Panitia juga meminta kedua tim yang bertanding tidak membawa massa supporter. Pertandingan akan kita evaluasi. Malam ini akan menjadi evaluasi kita yang jelas bahwa panitia sudah pada berupaya untuk melarang penonton, tapi kondisi Stadion Gelora Kiraha tidak memungkinkan kita untuk melarang karena memang dalam posisi perbaikan. Turnamen sepak bola dibuka langsung oleh Eksekutif Komisi PSSI Pusat, Haruna Sumitro, bertujuan mencari pemain muda berbakat untuk berlaga di Liga 3. Dari Ternate Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews, melaporkan.